Oke, di sini ada dua cara bagaimana cara memasukkan benang ke jarum dengan cara cepat dan juga mudah. Di sini, untuk cara pertama, saya menggunakan koin. Jika sebelumnya kalian memasukkan benang ke jarum dengan cara sederhana seperti ini sangat ribet dan juga sangat-sangat sulit ya. Nah, dengan adanya alat ini, kalian nanti akan lebih mudah lagi cara memasukkan benang ke dalam jarum. Oke, sebelum kita pembuatan alat, kalian langsung saja untuk mengambil pokoknya kalian ambil saja dari sapu, kalian ambil satu saja seperti ini. Lalu kalian potong dan kalian juga lipatkan menjadi dua bagian seperti ini. Dan jika sudah, selanjutnya kalian ambil koin. Dan jangan lupa juga kalian ambil sedikit lakban ya, agar nanti kita tempelkan sapu lidi tadi di koin ini. Kalian bisa lihat, pokoknya kalian harus tempel seperti ini. Dan selanjutnya kalian langsung saja untuk menempelkan satu koin lagi menggunakan lakban seperti ini, agar terlihat lebih rapi lagi. Dan jika sudah, maka alatnya pun sudah jadi. Di sini kalian menggunakan alat ini untuk memasukkan benang ke dalam jarum dengan lebih mudah. Pertama, kalian masukkan saja jarum ke dalam sapu ini, lalu kalian masukkan benang seperti ini. Ini akan lebih mudah lagi kalian untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Oke, di sini kita langsung saja untuk menggunakan cara yang kedua. Pertama, kalian siapkan tutup botol, lalu kalian langsung belah sedikit seperti ini. Jika sudah, kalian ambil sapu tadi, kalian colokkan di bagian yang sudah kalian belah tadi di botol ini ya. Nah, selanjutnya kalian tempelkan menggunakan lakban juga, agar semakin kuat dan tidak terlepas. Jika sudah, kalian langsung saja untuk memasukkan jarum di sapu ini. Dan selanjutnya kalian langsung saja untuk menjolokkan benang ke dalam sapu ini. Dan selanjutnya kalian tarik, maka jadilah hasilnya. Ini sangat mudah bagi kalian untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Jadi mulai sekarang jangan lagi untuk melakukan seperti yang dulu-dulu. Karena dengan adanya alat ini akan lebih mudah lagi kalian untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk menonton video lainnya. Terima kasih.